PLT Gubernur Jambi Farori Umar menyambut kedatangan Konsul Jenderal Singapura di Medan, Mars Lau, dan rombongan di rumah dinas PLT Gubernur Jambi Telanaipura. Pada kesempatan ini, Farori mengucapkan selamat datang kepada Konjen Singapura dan rombongan di Provinsi Jambi. Farori mengatakan bahwa Jambi mempunyai banyak sumber daya alam seperti gas, minyak, batubara, kelapa sawit, dan lainnya, yang umumnya diekspor ke Amerika dan negara Eropa melalui Singapura. Farori berharap melalui pertemuan ini, ada investor dari Singapura yang mau untuk berinvestasi ke Jambi. Konjen Singapura Mars Lau mengatakan, akan menjalin kerjasama pertukaran mahasiswa antara Jambi dan Singapura. Saya tugas. Cuman mungkin yang jelas induknya di Medan. Konsul Jenderal itu ya. Di Medan. Nah itu. Nah kemudian memang dengan kita ya sejak tahun 2010 memang setiap tahun itu mereka berkunjung. Nah pada mungkin di ujung-ujung tahun gitu ya, atau sebelumnya mereka juga datang tapi kita tidak ada di tempat, bisa jadi. Dan juga hotel Swiss kita, oh itu kan ada juga. Nah, dan Malaysia pun nggak tahu lah apa masih itu membuat masakan waktu itu sih ya, di Jambi ini yang di Swiss itu. Nah kemudian juga mereka juga banyak lah apa yang diperhatikannya tadi kan, termasuk masalah untuk anak sekolah, pendidikan lah prinsipnya, walaupun ya dari bawah sampai atas ya. Nah kemudian cuman memang kita juga tadi tuh yang lupa sedikit ini, kalau yang pergi berkunjung ke Singapura. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam Tribrata.